terganggu begitu. Udah beberapa ini batuk, tapi saya mengharap bahwa mudah-mudahan segera suara saya masih bisa didengar. Saya ingin menceritakan sedikit atau menyampaikan beberapa hadis Nabi tentang soal yang terkait dengan azan. Azan ini adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Hanya dikumandangkan untuk sholat lima waktu termasuk sholat Jumat. Sholat-sholat lain yang sholat sunat tidak dikenal atau tidak disyariatkan adanya azan. Sedikit sejarah, seperti kita ketahui, azan ini bermula dari mimpi seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa kalau waktu sholat sudah masuk agar dipukul semacamnya lonceng gitu ya, naqus ya, untuk memberitahukan pada orang banyak waktu sholat sudah masuk. Lalu satu ketika kata Abdullah bin Zaid, saya ini malam hari tidur lalu mimpi. Waktu mimpi itu ada yang datang pada saya menyatakan, apakah kau akan menggunakan lonceng untuk menyatakan waktu untuk sholat masuk? Ya, begitu yang diajarkan oleh Nabi. Makanya, apakah tidak sebaiknya aku ajarkan padamu yang jauh lebih baik daripada lonceng? Lalu dia mengatakan, ya boleh apa? Bacakan olehmu kalau waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nanti selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Setelah itu, kalau andai kata sudah masuk waktu hendak menegakkan sholat, kau baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya sampai selesai. Begitu subuh besoknya, kata si Abdullah bin Zaid, saya ceritakan mimpi itu kepada Nabi. Wa akhbartuhu bima ra'aitu. Saya ceritakan pada Nabi apa yang saya lihat dalam mimpi. Maka Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqin insya'Allah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal wa alqi alaihi ma ra'aita. Ayo berdiri, kau ajarkan, kau lafazkan mimpimu tadi itu kepada Bilal. Maka hendaklah Bilal mengucapkan azan dengan lafaz yang kau terima dalam mimpi tadi. Ada dua atau tiga hal yang dapat kita peroleh dari cerita ini. Pertama, bahwa asal usul dari azan itu, lafaz azan itu memang bukan dari Nabi, tapi dari mimpi seorang sahabat. Lalu mimpi itu dibenarkan oleh Nabi. Bisa saja terjadi mimpi itu dibenarkan oleh Nabi. Yang kedua, menjadi aneh juga mengapa bukan Abdullah bin Zaid yang disuruh untuk azan. Tapi adalah seorang sahabat lain yang bernama Bilal bin Rabah. Nabi mengatakan, fa innahu anda sautan minka. Karena suara Bilal itu lebih melengking tinggi dibanding suara engkau. Ketika itu kan belum ada alat pengeras suara. Belum ada sound system. Nah, suara yang terbaik yang bisa melengking tinggi itu adalah suara Bilal. Jadi dipilihlah yang terbaik. Ini menunjukkan kalau bahasa kita sekarang profesionalitas
yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Siapa yang terbaik dapat enam bulu. Apakah dia orang kulit hitam, apakah dia keluarga yang terhormat, ataukah dia adalah berasal dari kalangan rakyat jelata. Dalam hal ini Bilal, dia adalah seorang yang kulit hitam, bekas budak, pejuang dalam perang Badar. Tapi dia yang diberi kehormatan untuk itu. Jadi dengan demikian suara azan ini adalah azan yang diajarkan oleh Bilal, oleh Abdullah bin Zaid kepada Bilal bin Rabah. Dan sejak itulah Bilal lalu menjadi muazzin. Masih ada muazzin lain yang ditunjuk oleh Nabi. Dua orang lagi, yaitu muazzin yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ini juga adalah muazzin yang buta. Dia buta, kepingin sekali mau perang, ikut perang Uhud, perang Badar, tidak boleh sama Nabi karena engkau buta. Dia juga lah yang diberi kesempatan oleh Nabi sebagai kehormatan dan sekaligus tanggung jawab. Kalau Nabi meninggalkan Madinah, memimpin sholat, memimpin perang keluar kota atau dan sebagainya, itu Abdullah bin Ubi Maktin disuruh menjadi semacam wali kota, pejabat wali kota untuk mengurus Madinah ketika Nabi tidak ada. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abi Mahzurah. Jadi tiga orang muazzin Nabi. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu bisa dibagi. Jadi jangan hanya diborong oleh seseorang. Kalau andai kata pekerjaan itu masih bisa dibagi. Dan Abdullah bin Abi Mahzurah serta Abdullah bin Ubi Maktum ini bergantian azan. Nah, Bilal azannya itu dikhususkan untuk malam hari. Membangunkan orang untuk sahur atau membangunkan orang untuk sholat tahajud. Baik hadirin, saya sekarang menyampaikan beberapa ketentuan tentang soal azan ini ya. Kita ambil Sunan Tirmidzi. Pertama adalah siapa yang azan hendaklah dia yang iqamah. Nah, ini yang kita kadang-kadang, aduh saya muazin kita tidak datang. Siapa yang azan, dia yang iqamah. Mengapa demikian? Ada kejadian Ziyad Ibnu Hars As-Sodai mengatakan, saya disuruh Nabi untuk azan. Itu untuk kejadiannya tentu dalam konteks lain. Saya disuruh Nabi untuk azan pada sholat subuh, sholat fajar. Saya lalu azan. Fa'azantu. Setelah saya selesai azan, fa'arada Bilalun ayyuqima. Bilal kepingin iqamah. Padahal tadi yang azan siapa? Si Ziyad. Tapi yang mau iqamah, Bilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akha'a sada' qada azana fahuwa yuqim. Hei Bilal, tadi yang azan adalah sada'. Sekarang dia juga yang harus iqamah. Jadi tidak boleh azan dan iqamah itu orangnya berbeda. Nah sebenarnya juga tidak boleh. Apalagi kalau muazzinnya merangkap imam. Nah, ini yang enggak jadi masalah nih. Karena masing-masing Nabi sudah tentukan. Di zaman Nabi kalau yang imam kan adalah Rasulullah. Dan beliau enggak pernah didengar beliau ikut jadi muazzin. Nih, jadi persoalan nanti kalau di Masjid Al-Madani bagaimana ya? Yang kedua, orang yang mengumandangkan azan harus dalam kondisi sudah berwudu. Sering-sering juga setelah azan baru dia ambil wudu. Karena takut keburu tak terlambat waktu sholat sudah masuk. Muawiyah ibnu Yahya
As-Sadaqi dari Az-Zuri dari Abu Hurairah menceritakan kata Nabi, la yu'adzanu illa mutawaddi. Tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang sudah berwudu atau orang yang masih dalam keadaan berwudu. Mungkin sholat maghrib dia sudah berwudu, sudah suci, lalu dia tidak batal wudunya, maka bolehlah sholat isya dia tidak berwudu lagi. Yang penting muazin itu harus mutawaddi, orang yang dalam keadaan berwudu, sudah berwudu atau dalam keadaan bersuci gitu. La tunadi bi sholati illa mutawaddi, janganlah mengumandangkan azan itu kecuali orang yang dalam keadaan sudah berwudu. Sekarang yang ketiga, saya pendek-pendekkan saja hadirin. Kapan itu iqamah dikumandangkan? Iqamah baru dikumandangkan kalau sudah pasti siapa yang akan jadi imam. Ini juga ada kesalahan sedikit nih. Belum tentu siapa yang jadi imam, itu iqamah sudah dikumandangkan. Lalu saling ini, ayo siapa-siapa nih. Kadang-kadang imamnya masih di luar, masih dalam perjalanan. Tapi iqamah sudah dikumandangkan. Tidak boleh begitu. Karena apa? Yang memerintahkan untuk iqamah itu adalah imam. Imam sudah siap, oke. Ibaratnya diberitahu kepada muazin, ayo silakan iqamah. Nah ini Pak Ustadz Alwi, tolong dibilang ya. Alwi, tolong dibilang nanti kepada si apa? Johari. Ya Joharinya jarang ngaji sih, jadi bagaimana? Sampaikan tidak boleh, kalau belum jelas siapa yang jadi imam, jangan iqamah. Samurah mengatakan, kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama salata hina yarahu. Jadi Samurah mengatakan adalah muazzin Rasulullah itu kalau perlu menunda, yumhilu fala yuqimu, menunda belum dia lakukan iqamat sampai dia melihat Rasulullah itu sudah datang dan siap untuk memimpin salat. Sampai dia melihat Rasulullah sudah keluar di tempat anu, beliau lalu siap untuk memimpin salat. Ketika dia sudah lihat, wah ini sudah pasti siapa yang akan imam, baru iqamat itu dikumandangkan. Makanya di dalam Sayyidul Muzi dikatakan, annal imama ahakku bil iqamah. Imamlah yang berhak memerintahkan kapan iqamah itu dimulai. Ya. Innal muazzina amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Muazzin itu dialah yang berhak menentukan kapan dia azan, sedangkan imam menentukan kapan saatnya harus iqamah. Jadi ada instruksi dari imam. Mestinya begitu. Iya. Jadi memang yang namanya imam itu kan dia memimpin. Sebelum dia memimpin sholat, dialah yang melihat dulu kondisi muana. Namanya iqamah itu kan orang sudah siap untuk sholat. Dialah yang melihat kondisi jemaah. Nah, lalu kemudian setelah imam siap, baru kemudian iqamah dikumandangkan supaya jemaah siap untuk mengerjakan sholat. Iya. Jadi ada tiga institusi kelembagaan Islam yang kita harus menghormati sepenuhnya. Pertama adalah imam. Yang kedua, muazzin. Yang ketiga, khatib. Ini fungsi-fungsi terhormat semua ini. Nah di zaman Nabi, imam dan khatib itu dirangkap oleh Rasulullah.
Ya. Karena ya kita tahu bahwa tidak mungkinlah ada orang yang berkhutbah di depan Nabi. Dan tidak mungkin pula ada orang jadi imam lalu Nabi yang jadi makmum. Kecuali ketika Nabi dalam keadaan sakit, lalu ditunggu-tunggu juga Nabi tidak datang, udahlah, berarti Nabi ini ada halangan. Lalu Abu Bakar maju. Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar ada perasaan rupanya Nabi datang. Dia mau mundur lagi, tidak boleh, tak teruskan. Itu disebut namanya istikhlaf. Istikhlaf itu mencari pengganti imam. Kan itu dasarnya Umar bin Khattab menentukan pilihannya untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang disetujui oleh Nabi untuk menggantikan beliau jadi imam ketika beliau berhalangan. Yang kedua, Abu Bakarlah yang mendapat kehormatan menemani Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Yasri atau Madinah. Itu Pak, kira-kira jawaban saya sementara. Kalau nanti ada lagi yang lain kita bisa lihat referensinya gitu. Nah sekarang hadirin, kita yang tidak kita kerjakan di kayu putih atau di Masjid Ar-Rahim, Masjid Al-Madani ini adalah azan di malam hari membangunkan orang sahur atau salat tahajud. Kalau dasarnya begini, dari Abu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, dia mengatakan, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mohon ya kita berselawat ya masing-masing ya. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Fakulu fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zi hatta. Aduh, ini salah baris. Hatta tasma'u ta'zin ibni Ummi Maktum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu ditetapkan, ditentukan tugasnya oleh Nabi azan di malam hari. Maka kalau kedengaran azan malam hari, makan dan minumlah kalian sampai nanti kalian berhenti ketika mendengar suara azan dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jadi itu. Sayang sekali masjid di depan itu dia sebenarnya sudah memberitahukan azan, sudah memberitahukan kira-kira berapa Pak? Ada 20 menit, 25 menit. Ya. Lebih kali ya. Ya lebih. Ah, mestinya itu dikumandangkan azan itu. Dulu kita ketika Pak Marahim masih hidup, katakanlah sekitar 20 tahun lebih ya masalah itu. Saya usulkan Pak, kenapa kita tidak adakan saja azan pertama. Wah nanti siapa yang mau azan pada malam itu. Nanti takutnya sekali azan sekali tidak kacau nanti. Udahlah sekali aja lah azan. Dulu itu memang azan dua kali Pak. Pak, menurut syariat agama azan itu dua kali. Azan pertama, itulah kemudian ditambahin as-salatu khairum minan naum. Tapi karena kita tidak melakukan itu, azan pertama tidak ada, itulah sebabnya azan subuh dari Masjid Ar-Rahim, Masjid Al-Madani tidak memakai kata-kata as-salatu khairum minan naum. Karena kata-kata itu adalah taswib itu namanya taswib. Taswib itu adalah dikumandangkan untuk azan pertama. Nah sekarang azannya pertama tapi pakai taswib. Taswib itu apa namanya? As-salatu khairu minan naum. Ya tapi itu. Iya. Iya. Ya itu. Itu disebut namanya azanil fajri. Azan waktu fajar. Jadi waktu fajarnya mengucapkan azan
As-salatu khairum minan naum. Ya. Tinggalkan gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin, ada lagi satu hal. Nah, ini terutama ibu-ibu ini. Saya ingatkan kembali ini. Sering pengajian Aisyah diadakan jam 4. Tapi begitu waktu maghrib masuk, ibu-ibu pada bubar. Itu di dalam hukum fikih, kalau sudah dekat waktu sholat, makruh hukumnya orang keluar masjid kecuali sholat lebih dahulu. Nah, ini saya sudah ingatkan dulu pada ibu-ibu Aisyah, kalau akan diadakan pengajian jam 4, buat catatan notasi di surat undangan itu atau di WA-nya itu, mohon dibawa mukenah. Alasannya nanti sederhana saja, tidak membawa mukenah. Padahal ini sudah nyata kok, 5 menit lagi maghrib sudah masuk gitu. Ya, jadi ya, itu kita dulu sudah kaji, Pak. Wanita itu lebih utama sholat di rumah. Ini ada ilatnya, Pak. Ilatnya itu kan setiap penetapan hukum itu kan ada ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan aw adaman. Kata ahli fikih begitu, ahli usul. Hukum itu ditetapkan disertai dengan ilat, kausalitasnya. Apakah mau menetapkan hukum atau tidak menetapkan hukum. Ada atau tidak adanya hukum itu berdasarkan ilat. Sekarang persoalannya adalah untuk mengerjakan sholat berjamaah bagi ibu-ibu itu ada, dikatakan kan dasarnya ibu-ibu itu lebih utama dia sholat di rumah. Lalu kemudian Nabi mengatakan jangan kalian larang perempuan itu mau sholat berjamaah ke masjid. Jadi terdapat hubungan antara dua hadis ini, antara hadis yang menyatakan wanita utamanya berjamaah di rumah dengan adanya hadis jangan kalian larang perempuan itu kalau dia mau berjamaah ke masjid. Mari kita lihat ini namanya, Pak, kalau di dalam anu, dalam kajian-kajian usul fikih, kita tangkirul malal atau takhrijul malal, ya. Kita lihat dulu apa kira-kira sebabnya ibu-ibu itu diusahakan lebih utama sholatnya di rumah. Karena dia ada tugas, yaitu mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih berusia, ya, anak TK, SD, SMP, dia bertugas. Supaya nanti lahir anak-anak yang taat dalam menjalankan ibadah agama, bisa mengaji dan sebagainya. Yang kedua, kenapa Nabi membolehkan, kenapa Nabi mengatakan jangan kamu larang perempuan itu datang sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Ilatnya apa? Takut kalau menimbulkan fitnah. Arti fitnah itu apa? Si ibu datang meninggalkan rumah, datang ke masjid meninggalkan rumah, apalagi rumahnya jauh, timbul nanti fitnah untuk dirinya. Paling kalau dia perempuan cantik, gadis remaja atau apa, sampai di masjid atau di jalan dia diganggu, digoda oleh pria ganteng dan sebagainya. Oleh karena itulah dia, ya sudah di rumah aja sholat. Tapi kalau itu sama sekali tidak ada gangguan, apalagi masjid itu berada di sebelah rumahnya, tetangganya, tidak terdapat alasan hukum mengatakan perempuan itu tidak berjamaah ke masjid. Nah, itu menarik, Pak. Jadi persoalan perempuan tidak sholat berjamaah ke masjid itu adalah satu hal yang menarik untuk kita katakan. Jadi jelas dong, dia tinggal di Kayu Putih, mau sholat berjamaah ke Masjid Istiqlal misalnya, atau ke Al-Azhar. Nah, itu lihat dulu ada enggak ilatnya.
Wah nanti macet di tengah jalan, dia bawa mobil, dia agak disermaja, ada nanti gangguan di jalan. Nah itu perhatikan tuh ada ilatnya. Jadi dalam anu Pak, dalam kita memandang teks apapun Quran dan hadis Nabi, itu ada yang disebut namanya asraru taklif. Pasti setiap ucapan Nabi itu mengandung rahasia. Mengandung hukum dan mengandung rahasia. Apa saja. Waktu karangan Asy-Syatibi itu bagus sekali dibaca. Jadi tidak, Nabi itu kan mengucapkan satu kan karena wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu tidak mengatakan satu karena hawa nafsunya. Tapi Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Begitu kira-kira Pak Maris sementara ya. Jadi ibu-ibu, kalau anda kata ada ilat yang kira-kira membahayakan dan sebagainya, jangan ke masjid. Di rumah lebih utama. Atau dengan kata lain, perempuan yang sholat di rumahnya sendiri itu kira-kira lebih sama juga dengan laki-laki yang sholat di masjid. Nah, kalau kita katakan larangan itu sifatnya mutlak, kasihan kita ibu-ibu yang sudah tidak ada lagi tugas di rumah, yang sudah tidak lagi ada gangguan, tidak ada hal yang berpotensi untuk menimbulkan fitnah bagi dirinya, untuk tidak berjamaah ke masjid. Karena kan ada pahala 27 kali lipat itu. Ya. Jadi sekali lagi ibu bapak yang saya katakan, ada hadis dari Sa'sa' tadi mengatakan, kharaja rajulun minal masjidi ba'dama azzana fihi bil asri. Faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, begitu azan sudah dikumandangkan, dia keluar masjid. Setelah azan asar dikumandangkan, dia malah tidak sholat berjamaah. Abu Hurairah memberikan komentar kritik. Ketahuilah, ini namanya sama mendurhakai maksiat kepada Abul Qasim, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebabnya kalau sudah masuk waktu sholat, kedengaran, lalu kita tidak ikut berjamaah, itu kita namanya tidak mengikuti sunnah Nabi. Allah ya khruja ahadu minal masjid ba'dal adhan illa min uzrin. Janganlah keluar dari masjid padahal azan sudah berkumandang kecuali kalau ada uzur. Ayyakuna ala ghairu du'in au amrun la budda minhu. Misalnya dia keluar dulu untuk mengambil wudu atau ada uzur yang menyebabkan dia tidak bisa hadir salat berjamaah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Saya mau tanya, Pak. Oh ya, Prof. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa kalau orang datang ke masjid pas azan, dia nggak boleh langsung duduk, tapi dia nggak boleh langsung sholat. Iya. Tapi selesai azan, berdiri menunggu azan selesai. Apakah itu ada hadis? Yang saya hafal itu yang saya ingat Nabi mengatakan gini. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yasjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kalau salah seorang kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk begitu saja, kecuali salatlah dua rakaat lebih dahulu. Ya, jadi begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan begini, misalnya dia terlambat salat Jumat. Azan berkumandang. Mana yang dia lakukan? Mendengarkan azan atau melakukan sholat? Nah, kalau menurut hemat saya, selesaikan dulu dia mendengarkan azan. Baru setelah itu dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi memang tidak boleh langsung duduk. Nah, anak-anak sekolah kita kurang terlatih untuk itu. Karena tidak biasa berlatih masuk masjid mengerjakan sholat sunat, itu nanti sampai dewasa begitu, tidak terbiasa.
Nih, tolong diajarkan anak-anak kita masuk ke masjid. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Dia itu bukan rumah biasa. Jadi menurut saya memang tidak dibolehkan duduk itu karena harus mengerjakan sholat lebih dulu 2 rakaat. Yang memberi nama tahiyatul masjid itu bukan Nabi. Jadi sholat 2 rakaat itu bisa saja dia, kalau waktunya nanti sudah terlambat ya, dia mungkin sholat sunat subuh. Atau waktunya lebih panjang dia sholat memang tahiyatul masjid. Atau barangkali dia sholat sunat wudhu, kan bisa macam-macam. Tapi yang pasti jangan langsung duduk, kecuali sholat lebih dahulu. Nah ada yang bertanya, bagaimana kalau dia masuk masjid bukan untuk sholat, tapi untuk rapat. Atau untuk pengajian tadi. Menurut saya tetap sama. Karena Nabi tidak membeda-bedakan antara mau mengerjakan sholat atau untuk keperluan lain. Ini sekali lagi pengajian yang diadakan di masjid itu perlu ada diberitahukan bahwa bawalah tu mukena supaya nanti sebelum kita mendengarkan pengajian sholat lebih dahulu. Istilah para ulama tadi itu sebagai sebuah tahiyyah, sebagai sebuah kehormatan bagi bangunan yang kita sebut, yang kita niatkan sebagai masjid. Ya, maksudnya kalau kita pas datang ke masjid, pas datang ke masjid, pas lagi azan, iya, apa kita dilarang sholat, atau kalau kita sholat boleh? Umumnya, secara hadis gitu. Iya, ini, kalau kita masuk ke masjid azan, kita harus dengarkan azan, karena nanti kita menjawab suara azan itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab juga begitu. Apalagi nanti setelah selesai azan ada doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu kan doa yang kita harapkan akan mendapatkan syafaat kita. Jadi lebih utama kita dengarkan suara azan sampai selesai, baru setelah itu kita mengerjakan sholat. Nah ini juga lah banyak kesalahan kita ibu bapak, termasuk saya. Jangan bicara, jangan ngomong ketika azan berkumandang. Karena apa? Karena kita harus mengikuti. Yang dikumandangkan itu adalah lafal-lafal yang mengandung hikmah, deklarasi tauhid itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Deklarasi kekuasaan Allah yang maha mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang agung di dunia ini kecuali hanya Allah. Nah, gitu kan ya. Jadi sebaiknya memang segala aktivitas ketika azan berkumandang itu harus berhenti. Tapi inilah yang banyak kita kurang dapat mematuhi. Termasuk barangkali juga saya. Ya. Ya, kalau memang lebih utama kita mengikuti suara azan itu. Kecuali kalau nanti takut terlambat pula ya. Karena antara waktu azan dan maghrib ada juga masjid begitu selesai azan langsung iqamat. Saya sudah koreksi juga, dulu ada masjid di mana selesai suara azan langsung iqamat. Padahal ada jemaah yang mungkin datangnya terlambat gitu. Bolehlah pilih, tapi menurut saya akan lebih diutamakan kita itu mendengarkan suara azan gitu. Kalau azan yang digunakan di luar salat, ya. Nah ini nanti mungkin kita kaji dulu lebih lanjut Pak ya. Jadi begini, tapi nanti kalau perlu kita ulang lagi ya. Apakah azan itu hanya untuk sholat atau tidak? Ada beberapa buku mengatakan azan itu juga misalnya untuk apa namanya ya,
kata kalimat-kalimat azan itu untuk kalau terjadi musibah kebakaran. Tapi yang jadi titik persoalan bagi saya terutama begini adalah persoalan mengazankan bayi. Ya lebih baik. Ada azan itu yang ada bayi itu yang diazankan, ada yang tidak. Jadi kalau kebiasaan di Sumatera Barat, Pak Amit, Pak Maris, itu bayi-bayi itu memang diazankan. Bahkan sebuah kehormatan. Misalnya nanti ini anaknya mau melahirkan, jadi mau punya cucu. Didatangkan itu orang tuanya, ayahnya, kakeknya. Dengan niat utama untuk mengazankan bayi. Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak dasar mengazankan bayi itu? Yang saya baca hadisnya adalah Nabi itu mengazankan Hasan dan Husain. Jadi lahir bayi cucu beliau bernama Hasan, Nabi azankan dia. Lahir cucunya Husain, Nabi azankan dia. Nah, kenapa? Kalau menurut saya tadi rahasianya itu menanamkan kalimat tauhid pada telinga anak yang belum berfungsi dengan baik. Tapi diazankan lebih dulu, apa ditanamkan lebih dulu kalimat tauhid. Cuma menjadi persoalan di Tarji Muhammadiyah nak ketemu itu. Di Tarji Muhammadiyah kenapa ya tidak disebutkan adanya mengazankan bayi itu? Saya tidak tahu kalau di tempat anu gimana, kita lihat dulu. Kalau di Medan gimana Pak Idram? Diazankan. Kalau siapa lagi ini? Yang dari Jawa Timur siapa? Kalau di Papua azan juga. Yang saya kadang-kadang ini, apakah azan untuk bayi itu hukumnya wajib atau sunnah gitu? Atau sunnah muakkadah gitu? Iya. Ya memang. Sekarang pertanyaannya gitu. Karena kalau orang yang non Islam lahir, apakah kita yang dokter Muslim itu wajib mengazankan juga? Gitu? Karena ini kan. Bayi ini masih bersih nih. Iya, iya. Nanti yang merubah dia menjadi Yahudi atau Asrani itu kan orang tuanya. Iya, iya. Dia sendiri bersih. Kalau kita berhak memberikan kalimat-kalimat tauhid itu buat dia. Iya. Jadi barangkali itu yang saya katakan tadi. Setiap syariatnya ditetapkan Nabi, baik perkataan, perbuatan atau pengakuan dari beliau, seperti lafaz azan tadi itu kan pengakuan Nabi ya. Bukan dari beliau. Nah, itu namanya sunnah takririyah. Itu pasti mengandung rahasia. Asraru taklif namanya ya. Nah, kalau begitu bagi yang mengatakan azan itu bagi itu diazankan, rahasianya adalah itu menunjukkan bahwa ini anak kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat tauhid. Dan yang kedua, identitas. Apalagi kalau anak lahir di rumah sakit Kristen atau di rumah sakit umum, ya memang tidak ada suatu keharusan mekanisme anak itu lahir diazankan. Jadi menurut saya, azan itu memang perlu juga. Tapi tidak dikatakan sebagai sebuah kewajiban, bukan. Ya. Sampai di anu Pak Maris, di Sumatera Barat, anak itu nanti kalau nakal ya, suka ada olokan, itulah kamu tidak diazankan waktu anak. Ya, tidak diabangkan waktu kanak-kanak. Waktu lahir kamu tidak diazankan. Ya, saya tuh ingat tuh Pak. Yang nyata itu Ibnu Taimiyah berpendapat bayi itu diazankan. Dalam fatwa Ibnu Taimiyah tuh azan dibayikan. Bayi diazankan. Ya kalimat syahadat kaitannya dengan apa gitu. Ya. Jadi nanti ayya ala sholat mungkin dia setelah dewasa nanti dia menjadi orang yang menegakkan sholat. Tapi baik Pak, kalau anu nanti saya ketemu nanti pembahasan yang khusus saya akan sampaikan nanti. Ada artis yang menceritakan tentang
yang banyak kan Nabi ya. Nah, ternyata kalau mengajar adanya ini pas cucu Nabi. Ya. Pas dilihat pas yang gini, apa cucunya yang lahir? Tidak mungkin juga jawaban gini Pak, tapi kita lihat sejarah. Anak-anak Nabi kan lahir di zaman jahiliyah Pak semua. Nabi belum jadi rasul waktu itu. Iya. Coba putra-putra Nabi itu kan lahir, putra-putri Nabi itu lahir di zaman jahiliyah. Belum ada. Barulah kemudian nanti lahir Hasan, Husain, Zainab apa itu. Jadi pertanyaan Pak Maris benar juga. Kenapa anak Nabi kok tidak diazankan? Ya anak Nabi belum ayahnya belum rasul bagaimana? Belum ada azan. Iya, orang sholat aja belum. Nah, ya. Jadi masih ada lagi yang lain tapi ya. Nah ini doa sesudah azan ini juga penting juga kita baca, jangan sampai doa sesudah azan ini kita tidak membaca gitu ya. Jadi doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'dhu maqaman mahmudan ladzi wa'ada. Ada yang menambahkan innaka la tukliful mi'ad. Itu tidak di dalam hadis Nabi yang lalu tidak ada. Mengapa kalau kita baca itu illa halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang yang membaca itu tidak adalah seseorang yang membaca doa sesudah azan kecuali halal baginya syafa'at di hari kiamat. Syafa'at di hari kiamat itu kita peroleh antara lain karena kita berdoa, memohonkan doa kepada Allah agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah dan fadilah dan kedudukan yang mulia nanti di hari kiamat. Yang itu juga berarti doa untuk diri kita sendiri. Tanya, Ustaz, antara azan dan iqamah itu ada habisnya nggak, ada ketentuan Pak? Waktunya berapa lama? Iya. Kenapa ini Pak? Dulu belum ada pakai running check begini Pak. Yeah. Jadi udah azan, ada yang datang, sholat lagi Pak ya, ditunggu. Nanti itu hampir selesai, ada lagi yang datang, jadi panjang Pak. Ya, yeah. Yeah. Tentu kita tidak menemukan sebuah teks yang jelas berapa lama waktu antara azan dan iqamah itu. Kalau kita baca uraian dalam Ibnu Qayyim pada Zadul Ma'ad itu dapat petunjuk dari berbagai hadis Nabi bahwa antara azan dan iqamah itu harus ada rentang waktu sedemikian rupa untuk mengerjakan beberapa hal. Pertama adalah sholat sunat yang sifatnya qobliyah. Misalnya zuhur, subuh, ya kan, isya dan lain-lainnya. Yang kedua adalah memberi kesempatan orang untuk berdoa. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak Allah kalau diucapkan atau dimohonkan antara azan dan iqamah. Yang ketiga, antara azan dan iqamah itu kesempatan orang untuk mengucapkan salawat. Itu yang di dalam Zadul Ma'ad disebut namanya salat Ibrahimiyah. Istilah Ibrahimiyah itu dibedakan dengan salawat biasa. Kalau salawat biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi berbeda antara salawat biasa dengan salawat Ibrahimiyah itu. Kemarin waktu saya ikut
menghadiri salat jenazah di Masjid Al-Fatah yang kemarin yang meninggal, Hajah Lenita meninggal itu dia sebutkan nanti kita salawat sesudah takbir kedua salat jenazah, salawat Ibrahimiyah. Itu memang istilah di terdapat dalam kitab Zadul Ma'an, memang istilahnya salawat Ibrahimiyah. Salawat lengkap. Di hadis yang Rasulullah ditanya tentang salawat itu, Rasulullah jawab sampai ya. Ibrahimiyah. Ya. Enggak tanya Allah salawat ada mana. Nah, itulah Pak perbedaannya Pak. Saya mau menyampaikan sedikit. Di kalangan saudara-saudara kita Nahdiyin, itu tasawuf pertama itu mereka hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, naik ke atas. Kalau kita kan enggak membaca tasawuf pertama dengan tasawuf kedua itu sama panjangnya, bahkan juga sampai ke ujung ada doanya. Saya perlihatkan itu sama kawan, sama ustadz dari Nahdiyin. Kenapa Pak? Ini tasawunya tidak lengkap. Wah enggak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Naik ke atas. Nah di situ nanti terasa imam kalau dia cepat. Wah ini nanti pengajaran tasawunya hanya tasawun yang pendek. Padahal itu di dalam hadis. Kami tahu ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Tapi wa kaifa nusalli alaik. Bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau. Nah diucapkan itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad sampai kepada innaka hamidum majid. Tapi tak pula ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid. Tak ada fil alamina itu. Adalah innaka hamidum majid. Jadi lafaz salawat yang panjang yang disebut tadi salawat Ibrahimiyah itu memang dari Nabi. Itulah salawat yang bernilai ibadah menurut yang diajarkan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan tomat yang di tomat, ada yang kita harus wudhu dulu. Misalkan kita hajat, kita batal di mana? Apa? Tadi kan untuk adzan hanya wajib wudhu dulu. Ya. Yeah. Misalkan kita kata hajat, mau wudhu lagi batal. Ya, ini kalau dalam bahasa hukum sehari-hari Pak, ada yang melanggar hukum, ada yang melanggar etika. Yang tidak berwudu, padahal dia mau azan, itu melanggar etika. Artinya azannya sah, tapi untuk dia tidak menghormati. Ucapan kalimat yang dia sebutkan itu tidak dia hormati. Azan Pak. Azan lalu pergi ke belakang ambil air wudu. Aduh. Jadi perlu sekali ada pelatihan-pelatihan ini. Disamakan aja nanti antara azan dengan ucapan kalimat biasa. Kalau azan untuk nyanyi sana ya untuk pegelaran barangkali ya. Ini kalau untuk sudah azan ya untuk sholat memang harus ucapkan begitu. Harus berwudu dulu gitu. Terkait apa fil alamina ini saya di sini yang disebutkan hadisnya juga Khair Malik jadi dalam al-Muwatta Imam Malik. Kemudian Muslim Pak Muslim ada Abu Dawud ada Al-Tirmidzi ada. Ya. Nanti kita periksa lagi Pak. Itu nanti penilaian hadis itu ada yang sahih atau tidak kan ada. Itu mungkin buku anu ya buku. Siapa namanya ini? Ustaz siapa namanya yang pengarang itu yang tebak. Saya itu juga ada itu buku itu Pak. Nanti kita coba lagi telusuri gitu. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah memang kata-kata fil alamina tadi itu. Apa namanya itu ya? Iya. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu ujung daripada selawat tadi itu. Nanti Pak insyaallah kita akan coba jelaskan lagi kalau saya ketemu.
Karena di tarjih itu tidak jelaskan juga nilai hadis, karena itu adalah bagian dari ilmu yang harus diterangkan di luar itu. Ya. Saya kira sudah hampir jam 6, Pak. Terima kasih ya. Insya Allah kita akan terangkan lagi hal-hal yang barangkali bermanfaat terkait dari soal yang ditanyakan Pak Maris. Kalau ada keterangan lagi nanti saya. Jika benar ini seluruhnya dari hadis Nabi, mudah-mudahan bermanfaat kita amalkan. Kalau salah saya mohon ampun pada Allah, minta maaf kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.